jalan cari celana kargo. Jadi kepikiran kalau aku nggak bisa review celana kargo, maksud kita cari ke sebelah barat aja, sebelah barat. Kalau sini katok-katok. Ini kargo ya? Ini kargo ada. Berapa nih kargo, Bu? Hah? Siapa tahu ada. Oh, ini ada kargo. Cakep, bos. Persis kayak aku yang kemarin untuk celana-celana naik gunung. Eurostrik denim. Yuk, kita masuk ke dalam. Katanya sih di bawah jam ada. Kita. Bang, topinya berapaan, Bang? Topinya macam-macam, Bang. Berapa? Keren, bos. Tongra. Bosku langsung habis. Berapa sih? 4. 4 apa telur? Kita ke sebelah barat aja. Hal yang paling menyakitkan di Tugu Pahlawan adalah dalam. Kita masuk ke dalam. Katanya sih di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pasar Tugu Pahlawan, Bos. Oh, gini monggo-monggo. Komentar Bang sekali-sekali review celana kargo. Celana kargo soalnya sulit, Bosku, bukannya enggak mau review, sulit ini. Aku cari-cari kargo muter-muter. Hari ini aku enggak mau review, mau cari kargo. Kalau ada kita review, Bosku. Buat kalian yang suka di-like, yang tidak suka di-dislike aja. Strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. Kita muter-muter dari kargo. Ini celana-celana. Ini ada katok-katok besar, yang cari katok-katok besar di ukuran 42. Katok-katok jumbo. Ini kita cari kargo, sesuai yang request kargo-kargo. Ini kargo ya. Tadi kargo, mbak ke selatan, kargo nggak ada. Susah kalau kargo, kalau buka bongkaran ke meja sih banyak, bos. Ini katok, ini topi, bongkaran-bongkaran sweater banyak, jaket-jaket, bosku. Buat kalian yang nonton, kalau mau di spill atau di review yang apa, bosku, yang aku sorot, di sini banyak banget untuk yang namanya baju-baju. Kalau celana-celana kargo mah susah. Hah? Anyar berempaan ya, ada Pak Polo. Banyak orang, banyak pembeli. Kita review namun tak ada orang ya. Anu di rumah ada kargo ya, iya deh, kargo kecil. Ada Edwin yang cari kargo, cuma ada satu ini, bos. Paling 2 29 30. Banyak bongkaran baru, cuma banyak pembeli, bos. Gak enak, hari Selasa aja. Kalau kita review kan lebih enak. Kalau bongkaran baru, kalau banyak konsumen kayak gini kan kurang nyaman, bos. Ini kita cari kargo, siapa tahu dapat. Kita ke sebelah barat aja. Suasananya seperti ini kalau di hari Sabtu. Tahu kalau di hari Sabtu memang banyak pembeli, banyak konsumen. Mungkin karena banyak orang yang libur kerja atau yang libur-libur sekolah. Kalau Sabtu kan libur sekolah, bos. SMP, SMA sudah libur sekolah. Di sini banyak untuk bongkaran-bongkaran baru kayak hoodie. Kalau hoodie, sweater, bongkaran baru sih keluar. Temi ya? Alhamdulillah. Jalan cari celana kargo. Jadi kepikiran kalau aku nggak bisa review celana kargo, bos. Kita cari ke sebelah barat aja, sebelah barat. Kalau sini katok-katok, nggak mungkin ada katok-katok. Terus pakaian-pakaian perempuan, kaos-kaos, lumrah. Di sini banyak banget kalau bongkaran-bongkaran baru. Bongkaran-bongkaran baru di harga 100.000, 40 ribuan, bos. Banyak. Ini kaldure, bos. Bukan kargo, kaldure sih banyak. Buat kalian yang mau di review, nanti kita review komentar di bawah. Coba jalan kemana ya? Ini celana juga, cuma celananya bukan celana kargo, celana biasa seperti ini. Ini kargo, Bu. Ini kargo ada. Oh iya, kargo. Ini kargo ada, cuma kecil, Bu. Kecil pakai karet. Berapa nih kargo, Bu? Second hand. Hah? Soalnya belum boleh. Kargonya 80.000. 80.000 kargo. Ini kain-kain, bosku. Kalian kalau cari kargo susah banget. Kargo kita coba jalan aja ke barat. Siapa tahu ada. Ini jaket-jaket tebel, jaket-jaket Levi's di bongkaran-bongkaran baru. Mau di review, komentar di bawah apa yang saya sorot. Nanti kita review. Cuma kalau reviewnya jangan di hari Sabtu, bosku. Banyak pembeli, gak enak. Ini kalau di hari Sabtu, hari keluar semua, bos. Kemarin sedikit.
sekarang keluar semua. Jadi kita cari-cari kargo biar kalian tahu kargo sulit. Kargo ini sulit banget. Halo, Bang. Siap. Cakep banget, Bang, hari ini, Bang. Mulai jam berapa ini? Barusan mulai, Bang. Siap. Hei, Kak, cari apa, Kak? Mau cari apa? Mau apa? Kuade ini apa? Siap. Mojokerto. Siap. Mojokerto. Lanjut, Bang. Siap. Mojokerto punya bosnya itu, bosku. Kayak apa, dekor-dekor gitu. Ini yang kemeja-kemeja putih di Tugu Pahlawan. Banyak banget yang kemeja-kemeja putih. Kalau cari-cari kemeja putih di Tugu Pahlawan sih banyak banget di sini. Ini. Bang, ini gimana, Bang? Rame, Bang? Alhamdulillah. Mau cari kargo aku, Bang, dulu, Bang? Mau cari-cari kargo, Bang? Ini muter-muter cari kargo ya, biar kalian tahu. Soalnya bukannya aku nggak mau review, Bang. Memang kargonya sulit banget. Ini sampai ke jam besar ini, sampai ke utara ini. Jalan terus saja sampai mentok. Mentoknya kalau lapak-lapak di hari Sabtu di depan Bank BI, Bos. Kalau ini kita tahu ada, oh ini ada kargo. Kargo-kargo cuma bahannya bahan drill. Bahan-bahan drill kayak gini, Bos. Akhirnya ketemu, tapi enggak full kargo sih. Ini ada beberapa untuk kargo. Di MP paling sekitar di harga 80 ribu, ada dua ini kargo. Cakep, Bos. Persis kayak aku yang kemarin untuk jalan-jalan naik gunung. Eurostrik denim. Di ukuran M, lingkarnya 78, sekitar 29-30. Cuma barangnya seperti ini, Bos. Bahannya bahan denim. Kargonya susah-susah di sini. Kita tanya. Saya, Pak. Saya. Senapan kargona? Tiada. Oh, 85.000, Bos. Kargonya 85.000. Ini 85.000 bisa nego. Buat kalian yang cari-cari kargo, ini persis modelnya kayak kemarin yang abu-abu aku dapat di lapaknya Harry. Cakep sih, cuma warnanya agak sedikit pudar. 60% lah. Kita coba jalan lagi, siapa tahu ada banyak kargo. Ini jaket-jaket banyak. Kalau kaos-kaos sih banyak sama kemeja-kemeja di sini, Bos. Kemeja putih. Nih, celana-celana Levi's. Kargonya sih nggak ada. Lihat dari luar aja sudah kelihatan, Bos. Kita masuk ke dalam. Katanya sih di bawah jam ada. Kita coba cek ke dalam, katanya sih ada. Bang, ini memang di dalam sih ada kayak celana-celana, cuma kargonya nggak ada. Kain-kain drill, katun, kargonya nggak kelihatan. Kalau dilihat pintas saja kan kelihatan kalau kargo, Bos. Nggak ada. Ini sudah di bawahnya jam besar, krunik-krunik, katok-katok, yang cari-cari katok-katok di bawah jam. Tuan, ini parka-parka, jaket-jaket tebel di harga 80 ribuan. Kalau mas harganya sih masih tetap. Gak ada kargo di sini. Bang, ini kargo di mana ya? Kargo. Jalannya kargo. Iya, tak tahu. Tak tahu ya. Asis tak jual. Tak jual lagi. Ini sudah masuk ke dalam. Ini yang di bawah jam yang katanya ada di sini sudah saya survei nih. Ada sih kargo ini. Kargo, tapi kargonya camo. Seperti ini besar banget. Paling di harga 50 ribuan. Cuma kargo-kargo bahan Levi's nggak ada. Nih, nggak ada. Review apa hari ini? Rencananya mau review, kalau di review di hari Sabtu mah susah banget. Banyak pengunjung, nggak enak sama pengunjung, nggak enak sama pelapak, Bos. Kalau di hari-hari biasa sih enak, kita reviewnya tentrem, loh jinawi. Tapi ya gitu, terkadang barang-barang yang barang hari Sabtu nggak selalu ada di hari-hari biasa, Bos. Jalan sini. Jual kargo, Pak? Mas. Jual apa? Jual Twitter. Hal yang paling menyakitkan di Tugu Pahlawan adalah cari-cari kargo. Susah banget cari-cari kargo di sini. Beneran susah banget. Gembong ada, Bos, cuma nggak sempat aja ke Gembong. Next time kita coba-coba ke Gembong. Ini sudah muter-muter dari selatan sampai utara. Dua kali muter-muter aku, Bos. Nggak ada yang namanya kargo. Ada sih cuma 1-2. Buat kalian yang cari-cari kargo, sabar aja dulu, Bos. Sabar. Ditahan dulu. Daripada tidak ada yang kita review, kalau review kaos-kaos, aduh, nyabang dulu.
kalau review kaos-kaos sama celana sudah bosen. Sini kita review sekali-sekali untuk kopi, bosku. Kopi import di sini ada. Biasanya nggak ada, di sini ada, bosku. Kita tanya-tanya kopi-kopi branded kayak. Kita tahu ada yang cocok. Soalnya aku suka topi, bosku. Suka aja sih, kalau mahal sih nggak beli. Topi saya murah-murah, soalnya. Ini topi-topi banyak di sini. Bang, topinya berapaan, bang? Topinya macam-macam, bang. Berapa? Mulai dari harga 20.000. Mulai di harga 20.000 sampai? Sampai 150. 150. Ini yang jonggol-jonggol, bang, ya? Iya, bang. Ini yang branded-branded 120, bosku. NFL. Banyak sih, bosku, buat kalian yang cari-cari topi. Kalau hari Sabtu aja buka, bang? Sabtu sama Minggu. Oh, Sabtu sama Minggu, bosku. Biasanya... Oh, kalau Minggu di kumpul-kumpul sama sepatu ya? Iya. Ini buat kalian yang cari-cari topi, topi banyak, bosku. Brand top di sini. Red Sox, ada SMB, M, ini M plat nomor Madura ini, bosku. Ini merah-merah masih gonjreng. Bordirnya bagus, justru timbul banget. Oke lah bordirnya, bordir macan. Ini BMW, bahannya bahan katun, bosku. Ini banyak banget buat kalian yang cari-cari topi-topi fun, ada juga item. Yeah, MLB. Ah, ini cocok Adi. Ini bosku, paten enggak ada velcro, enggak ada kayak keretekan-keretekan. Ini Nike Auto. Yang 20.000-an yang mana? Yang ini, bang. Nah, ini 20.000. Oh, kayak ini yang 20.000, yang paket-paket hemat 20.000. Bisa nego kan, bang, ya? Bisa nego, bosku. Ini LA. 20.000-an banyak. Ini kemo-kemo hitam ada. Ini anak-anak lucu-lucu. Ini lucu, bos. Ini lucu banget, bosku. Ada tanduknya ini. Lucu banget. Ini lucu banget loh, sumpah. Ini buat anak sih lucu. Ini snapback nih. Ah, ini tambah. Keren badai. Keren banget ini, bosku. Ini keren banget. Enggak tahu ini. Oh, ini pakai jahitan, bosku. Bukan kretekan. Ini berapa ini, bang? 150, bosku. Ini 150, keren, bosku. Ini ada platnya kulit. Ini kuningan Joyrick. Dalamnya seperti ini. Dari topi murah di harga 20.000-an ada. Ini Supreme, berarti Supreme. Kalau yang jonggol-jonggol yang di depan, bosku, 120-an. Permisi, bang, ya. Amit, bang. Ini berapaan, bang? Berapaan ini? 150. Snapback, bang. Model snapback. Snapback. 150. Butuh cuci aja, bosku. Cakep-cakep ini. Sudah laundry ya? Iya. Tinggal pakai, bosku. Ederman, New York. Sudah di laundry, tinggal pakai. Urban. Bagus, bosku. Bordirnya tebel banget. Rata banget. Ini bordir-bordir kelas tinggi lah. Mesin-mesin kelas tinggi. Beda sama bordir-bordir di topi saya. Kalau bordir di topi saya kan bordir biasa yang 10.000-an. Ini bordirnya tebel banget, warnanya hijau. Boys. Ini apa lagi? Ini banyak buat kalian cari-cari topi Texas jembatan. Ini 100.000-an. Bisa nego banyak, bosku. Snapback. Model-model rapper semua ini, bang. Oh, ini cakep. Ini kayak besi plat gitu, kayak plat. Paketnya ini berapaan? 20-an? Paketnya mulai harga 10.000. 10.000, bosku. Di harga 10.000, wet sport, paket-paket daripada panas-panas. Eh, cakep, 10.000-an. Ya, buat jalan-jalan di Tupal lumayan. Oh, kalau Minggu dikeluarin semua? Enggak semuanya. Yang di rumah yang bagus-bagus banyak. Oh, di rumah yang bagus-bagus banyak ya? Sepatu, topi, jam tangan banyak. Oh, kalau Minggu jual sepatu juga? Sepatu sama jam tangan. Oh, sepatu-sepatu impor gitu, bang, ya? Iya, betul. Sama. Bapak lagi jual sepatu. Abangnya jual sepatu-sepatu impor. Kalau Minggu jual juga berarti sepatunya? Sepatu sama jam tangan. Sama jam tangan, ya. Tapi di rumah buka lapak juga? Di rumah. Enggak. Pulang kerja, ya. Pulang kerja malam, pulang kerja, ya. Buka? Enggak. Di rumah. Di rumah? Di mana rumahnya? Petemon. Kapan-kapan tak vlog, ya? Boleh. Vlog di rumahnya abang untuk sepatu-sepatu importnya, bang. Abang nggak tahu saya, bang? Adi vlogger. Ya, abangnya punya lapak sepatu juga di Jalan Petemon. Nanti next time kita coba-coba ke lapaknya abangnya, bang. Bang, oke, lanjut, bang. Oke, thank you. Thank you. Ya, yuk. Boleh cuy, lah kecamatan, nah.
Ama olot ya mas. Kok ebitong lah. Alhamdulillah. Diborong bosku langsung habis. Berapa sih? 4 apa telur? 5. 4 apa telur? 5. 5. Berapa telur juta? 500. 1.500. Borong. Tapi ya. Ini bahasa apa? Ini mana? Ah, no. Borong, borong. Ini jalan bongkaran baru banyak bosku. Kalau Sabtu lapaknya Bang Eri dibawa semua. Bu, kacang. Kacang. Ria oleh naga jemaat ya. Ah, roh. Enjak bedai ini kresek. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen